Video mobil polisi yang mengawal tiga warga berolahraga di Jalan Bypass Ngurah Rai Bali beredar luas di media sosial. Polda Bali mengakui dua anggotanya terkait dengan video itu. Kedua anggota polisi itu telah mendapat sanksi teguran lisan dan sanksi administratif untuk membuat surat permohonan maaf. Inilah video yang viral beberapa hari lalu di media sosial. Dalam video tersebut terlihat sebuah mobil patroli pengawalan milik Polda Bali mengawal tiga orang yang berolahraga di Jalan Bypass Ngurah Rai dengan tidak menggunakan masker. Kabit Humas Polda Bali Kombes Pol Syamsi membenarkan dua anggota Polda Bali dengan menggunakan mobil patwal mengawal ketiga orang warga tersebut. Dua oknum polisi ini telah menjalani pemeriksaan oleh Propam Polda Bali dan telah diberikan teguran lisan dan sanksi administratif untuk membuat surat permohonan maaf. Ini sudah dilakukan penanganan oleh Bidpropam Polda Bali. Jadi dilakukan penanganan karena ini sudah dianggap bahwa melanggar prosedur daripada pengawalan. Karena yang pengawalan itu ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan pengawalan. Namun sayangnya pihak Polda Bali tidak menjelaskan identitas tiga warga yang dikawal polisi dan bagaimana proses pengawalan bisa terjadi. Arianto Hutapea melaporkan dari Denpasar, Bali.